Di sini subhanallah ada pembukaan, buka puasa, makan ringan, habis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan bikum di Balik Podcast. Seperti biasa kita masih ngobrol dari Tarim dan kali ini kita masih bersama Gus Makmun. Sehat? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Wal afiyah insyaallah. Alhamdulillah. Kapan datang ke sini? Kemananya nih? Ke rumah. Jam berapa saya datang? Tadi habis maghrib kan. Oh iya, janjian habis maghrib ya. Anak kira antum mau datang jemput Fagir. Anak bilang sama antum gitu. Itu telat antumnya. Saat ada motor enggak saat gitu. Buka HP-nya anak telat. Oh, buka HP-nya. Pas sudah dapat motor, baru lihat pesan antum. Sudah enggak balas sudah. Langsung berangkat aja nah tadi. Masyaallah, alhamdulillah. Ditayasir ya nih. Alhamdulillah. Kita ngomongin apa malam ini nih? Ngomongin apa ini? Kita apa yang kita perlu bahas kajian malam hari ini? Kita terserah antum aja. Terserah aja. Ya, mungkin ya, kita ngomongin imsak aja sekali set ya. Oh, imsak. Penting juga imsak penting, kan. Iya. Ya. Karena kan orang-orang awam mungkin kurang tahu itu ya. Maksudnya waktu imsak itu kapan dan apa itu waktu imsak. Banyak kasus-kasus gitu. Masalah imsak ini salah paham orang awamnya. Oke, boleh. Kalau begitu boleh deh langsung aja deh definisi waktu imsak ini apa set? Definisi daripada waktu imsak adalah sebagaimana kita tahu bahwa puasa adalah imsaknya adalah puasa. Imsaknya? Imsak adalah puasa artinya. Definisi puasa apa? Imsak, menahan diri. Jadi waktu imsak adalah waktu di mana seorang yang berpuasa mulai menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan puasa. Itu adalah waktu imsak. Semuanya. Semuanya yang membatalkan puasa. Baik itu mengkonsumsi makanan atau memasukkan benda kepada lubang-lubang yang tembus ke perut, itu adalah semuanya hal-hal yang membatalkan puasa. Itu adalah definisi daripada waktu imsak. Jadi waktu di mana seseorang yang berpuasa memulai menahan diri dari melaksanakan atau mengkonsumsi hal-hal yang membatalkan puasa. Itu adalah. Tapi kapan mulainya waktu imsak ini kapan gitu, Zat? Adapun waktunya kapan masuk waktu diwajibkan bagi seorang yang berpuasa untuk menahan diri adalah waktu fajar. Itu adalah inti daripada waktu imsak. Asalnya pada dasarnya seperti itu. Karena apa? Definisi puasa adalah menahan diri daripada hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi dimulainya kapan? Dari terbitnya fajar. Seperti itu. Masya Allah. Imsak tadi kan udah apa namanya menahan gitu ya udah. Sesuatu yang dibatalkan puasa. Kalau udah datang di waktu imsak, berarti udah nggak boleh. Contohnya kayak makan gitu ya. Semuanya yang membatalkan puasa. Tapi di situ ada nggak sih Ter, kayak hubungan antara makan dan ibadah? Tentu. Ibadah kita kan butuh tenaga, butuh namanya apa energi untuk kita dapat melaksanakan puasa. Di antara sumber energi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk jasad manusia adalah melalui makanan. Betul. Maka selagi manusia tersebut masih normal ya, masih hukum normal, maka membutuhkan yang namanya makanan. Energi makanan sebagai sumber energinya. Betul. Itu orang normal, orang ada seorang yang kebetulan sudah levelnya sudah tingkat tinggi, sudah lepas daripada hukum jasad, sudah dia alam roh hidupnya. Enggak butuh makanan sudah, tapi kebanyakan sekarang mayoritas seseorang butuh pada makanan. Sebagai sumber energi. Karena ini adalah sebab sebab yang Allah jadikan dalam makanan tersebut sebagai sumber energi untuk jasad seorang manusia. Maka ada ibadahnya. Bahkan makan sendiri ini hal yang boleh ya. Tapi kalau diniatkan untuk menguatkan diri untuk ibadah, jadi ibadah makannya. Jadi di sinilah hubungannya. Iya, seperti dalam dikatakan oleh dalam kitab Zubad ya. Lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Akan tapi bila dia jadikan makan tersebut diniatkan untuk kuat untuk ibadah, maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi juga mendapat nilai ibadah di sana dalam makanan tersebut. Jadi sangat kuat ikatannya antara makanan dengan ibadah.
bahkan makan sendiri bisa jadi ibadah. Seperti itu. Betul. Terus di sini Seth, ada nggak sih ayat-ayat dari Al-Quran yang berhubungan dengan waktu imsak tadi? Pasti, sebagaimana Quran sama hadis adalah sumber hukum-hukum daripada syariat Islam, maka tentunya pasti tidak lepas daripada Al-Quran atau hadis yang menyebutkan hukum-hukum tersebut. Ada kalanya secara tasrih, secara terang-terangan, ada kalanya talmeh, hanya terdapat isyarat di sana di dalam hadis atau Quran tersebut. Tetapi untuk imsak sendiri disebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah, ya, itu di pertengahan ayat Allah berfirman, وَكُلُوا وَشِرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Ini adalah ayat yang tepat atau yang bertepatan kaitannya dengan imsak, di mana disebutkan dalam ayat ini Allah menyebutkan وَكُلُوا وَشِرَبُوا, makanlah kalian dan minumlah, sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytul aswad, sampai menjadi nyata bagimu atau tampak bagimu khaytul abyad. Dinamakan apa? Siang. Maksudnya daripada khaytul abyad adalah waktu siang atau terangnya waktu siang. Minal khaytul aswad, daripada gelapnya malam. Hitam, ya, hitam sama gelap ini senada. Jadi Allah menggunakan di sini aswad. Kenapa? Ada kesamaan antara malam dengan gelap atau dengan hitam. Ini sampai kapan? Sampai tampak siang. Jadi mulai siang dalam definisi Arab, ilmu bahasa Arab, dengan terbitnya fajar, maka sudah masuk waktu siang. Jadi dengan masuknya waktu siang atau dengan terbitnya fajar, maka sudah masuk waktu bagi orang yang berpuasa tidak boleh melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Atau dengan masuknya fajar tersebut sudah mutalabbis, sudah dia dihukumi orang yang berpuasa. Tapi konteks imsak di sini, ya Seth, ada nggak sih perbedaan gitu antara waktu imsak, ya, dengan waktu fajar? Ada nggak sih bedanya? Ada nggak sih? Pada dasarnya, karena perbedaan yang signifikan antara waktu fajar sama waktu imsak. Kenapa? Waktu imsak itu waktu fajar. Akan tetapi, untuk lebih berhati-hati agar puasa itu benar-benar sah. Kenapa? Fajar ini tergolong sesuatu yang abstrak atau tidak bisa dijangkau dengan indera. Hanya orang-orang yang ahli saja yang dapat mengetahui kapan maksudnya fajar. Orang yang di bidang ilmu falak itu yang mengetahui. Dan semua orang tidak bisa mempelajari itu, ilmu falak. Hanya orang-orang tertentu saja. Maka ditetapkan di sana namanya waktu imsak. Jadi dibedakan antara waktu fajar sama waktu imsak. Yaitu waktu imsak lebih dulu daripada waktu fajar. Untuk berhati-hati, agar benar-benar puasa tersebut sah dan tidak ada iltibas atau keraguan apakah ini sudah masuk waktu fajar atau tidak, atau ketika makan tadi sudah terbit fajar atau tidak. Maka dalam hadis, da ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan, membuat kamu ragu. Betul. Itu juga makanya ini disebutkan oleh ulama atau dipisah antara waktu fajar dengan waktu imsak. Jadi waktu imsak adalah waktu di mana seorang yang berpuasa mulai menahan diri daripada melakukan atau mengkonsumsi hal-hal yang membatalkan puasa. Lebih dulu daripada waktu fajar. Tujuannya tadi untuk berjaga-jaga, gitu. Ihtiyaton, untuk berhati-hati. Dan ini juga berdasarkan hadis Nabi. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sidin Anas, beliau berkata dari Zaid bin Thabit. Beliau berkata, Zaid bin Thabit ini, tasaharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa kumna ila shalah. Kata beliau berkata, kami makan sahur bersama Rasulullah, kemudian kami melakukan salat, atau ini dimaksud sini adalah melaksanakan salat fajar.
dan sholat dalam artian sudah masuk waktu sholat. Itu dikatakan oleh Sidin Anas, kam kadru aw kam yakunu kadru ma bainahuma, berapa antara, durasi antara makan engkau setelah makan atau sahur dengan waktu fajar sholat. Waktu berapa durasinya ya? Dikatakan oleh Sidin Zaid bin Thabit, kadru khamsina ayah. Antara selesai makan dengan sholat tersebut adalah dengan durasi, kalau baca pakai Al-Quran ya, kalau baca Al-Quran itu sekitar 50 ayat. Dan ulama mengukur bacaan 50 ayat itu berapa sih kalau diukur dengan waktu. Kan udah ayat yang panjang, yang pendek. Ini terkait dengan bacaan normal, kata ulama. Ayat 50 ayat ini kalau dibaca dengan bacaan tartil yang sedang, gak terlalu cepat, gak terlalu lambat juga, itu sekitar 15 menit atau seberapa jam. Jadi 15 menit sebelum masuknya waktu fajar. Sebelum masuk waktu fajar sudah mulai masuk mulai waktu imsak gitu. Kalau di Umar Mustafa ya, Habib Umar lebih hati-hati lagi, tambah 2 menit. Di 17 menit berarti. Iya, di Darul Mustafa itu adzan pertama yang mengindikasikan sudah masuk waktu imsak itu 17 menit sebelum adzan subuh. Jadi lebih hati-hati lagi beliau. Ditambah 2 menit. Tapi normalnya sudah 15 menit sudah. Itu adalah waktu imsak. Seperti itu, Ustaz. Dan juga ini sudah kesepakatan ulama ya. Sudah ittifaq jumhur ulama, kebanyakan ulama, tentang waktu imsak ini. Jadi sekarang banyak orang salah kaprah. Sering lo kita dapati, bahkan di negara-negara atau di kota-kota ilmu atau di negara-negara yang terkenal dengan ulamanya. Karena apa ini? Kurangnya himbauan kepada orang awam sehingga mereka salah paham antara imsak dengan adzan fajar atau adzan subuh. Sehingga banyak terjadi masih sudah adzan subuh ini masih minum. Sedangkan dengan masuknya fajar mestinya sudah mutalabbis bisaum. Sudah masuk dia hukumnya orang berpuasa. Kalau sudah dihukumi puasa berarti apa? Tidak boleh melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Soalnya kan enggak masuk apa namanya? Enggak diadakan adzan fajar kecuali waktu dah. Iya, sudah masuk. Bahkan kadang-kadang sudah masuk waktu dulu. Baru adzan. Jadi harus dipastikan orang yang konsumsi atau minum ketika adzan fajar sudah menurut ittifaq ulama, kesepakatan ulama, maka sudah puasanya enggak sah. Kenapa? Bimujarrad atau dengan sekedar masuknya fajar sudah mutalabbis bisaum, sudah dihukumi orang yang berpuasa, maka tidak diperbolehkan baginya untuk melaksanakan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti itu, Ustaz. Ini perlu dihimbau, banyak orang awam ini salah paham tentang hal ini. Betul. Ya, tadi di awal kita singgung sedikit antara hubungan antara apa-apanya, perbedaan hubungan antara makan dan ibadah gitu kan ya. Soalnya kan dalam makan itu adalah sumber energi yang bisa dijadikan kita untuk ngerjain ibadah gitu. Nah, kalau ngomongin makanan sendiri Seth ya, kalau orang-orang tarim ini sumber apa ataupun makanan pokok mereka itu dalam buka puasa, sahur itu apa? Roti, gandum, kurma apa? Kita dapati di kota Tarim, subhanallah, mereka sangat berpegang teguh dengan sunnah ya. Jadi hampir semua yang saya hadiri daripada buka puasa, Zuma undangan gitu, semuanya adalah menu utama adalah kurma. Kurma. Karena memang yang disunahkan ketika buka puasa adalah kurma. Kurma. Setelah itu, di sini beda ya kalau dengan di Indo ya. Kalau orang yang di Indo buka puasa langsung makan nasi. Di sini subhanallah ada pembukaan, buka puasa makan ringan, habis itu makan beneran. Beneran. Ana malah sampai sekarang di sini ya, berapa tahun puasa di sini, udah nggak bisa makan nasi langsung tuh habis buka. Iya. Gitu. Itu karena nggak baik juga. Nggak baik juga ya. Secara kesehatan juga nggak baik. Ini perut kosong kan, langsung diisi banyak. Kaget lah. Kaget. Makan di sini subhanallah. Aturan-aturan tarim selain juga sunnah juga mengandung di sana adalah unsur kesehatan. Pola makan sehat gitu ya. Jadi kita ada kan di sini buka puasa pertama
makan kurma, kurma sama gorengan, hmm, atau kopi, cake, kopi, atau makanan-makanan ringan lah. Hmm. Setelah itu baru salat maghrib. Habis salat maghrib. Jadi ada jeda. Iya. Gitu ya. Jadi suruh siap-siap nih. Jadi kosong. Ketika salat maghrib enggak lemas. Enggak lemas. Jadi setelah salat maghrib ditambah lagi salat tasbih sini. Hmm. Kalau dari Mustafa salat tasbih dulu. Hmm. 4 rakaat lumayan itu. Baru makan sih, baru makan malam, nah, makan benerannya ini. Tempur ya. Gitu. Jadi setelah siap tempur. Jadi betul. Itu adalah juga orang juga salah paham juga masalah sahur. Hmm. Jadi mereka orang awam taunya disunahkan kurma itu hanya ketika buka puasa. Ya, tapi juga disunahkan afdolnya ketika sahur juga kurma. Oh gitu. Kurma atau rutab kurma muda itu juga disunahkan ketika sahur. Ini juga disebutkan dalam hadis nikmat suhurikum at-tamr. Sebaiknya makan sahur kalian adalah kurma. Tapi sebagian orang memahami disunahkan kurma hanya ketika buka puasa. Adapun sahur tidak banyak yang mengetahui tentang kesunahan sahur menggunakan kurma. Kurma. Ini juga perlu juga difahami oleh kepada orang awam. Masyaallah, terima kasih Ustaz atas materi-materi ilmiah yang antum sampaikan pada malam hari ini. Insyaallah semoga bermanfaat buat teman-teman yang dengerin semuanya. Insyaallah kita akan sambung di halaqah berikutnya bersama para satidz dan teman-teman yang lain insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.